review singkat padat dan jelas Leaning 3D Kalibar 900 Boost. Oh, halo Sporters, kali ini kita akan review raket Leaning yang digunakan Fikri untuk memenangkan All Elite 2022. Raket ini terkenal dengan frame yang didesain aerodynamic untuk mengurangi hambatan udara secara signifikan dan tetap memiliki power yang kuat. Tipe boost menandakan raket ini memiliki perpaduan power dan speed yang seimbang, balance point yang seimbang, dan fleksibilitas yang seimbang. Maka dari itu, raket ini dapat digunakan untuk bertahan dan menyerang dengan baik, cocok untuk pemain all around di single atau double. Raket ini menggunakan UHB shaft yang memiliki tingkat fleksibilitas yang lebih tinggi untuk menghasilkan power yang lebih kuat. Pukulan juga akan tetap efektif walaupun tidak berada di sweet spot. Ada juga teknologi wind stabilizer yang dapat mengurangi getaran saat menerima bola dan membantu dalam menghasilkan pukulan beruntun. Raket ini memiliki sweet spot yang besar, memudahkan pemainnya untuk menghasilkan pukulannya efektif. Ada juga karet kubus yang diletakkan di grommet bagian atas untuk mengurangi getaran saat menerima bola dan meningkatkan akurasi. Buat kalian yang tertarik dengan raket ini, bisa langsung ke New Istana sekarang juga.